Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bagi-bagi livery. Oke, livery ini dikompar menggunakan mod truk dari Budiseng, truk Hino Dutro yang boys pastinya. Seperti apa mod dan livery kali ini? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau lo udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, ayo tebak. Ini livernya dari siapa? Oke, sudah siapa? Iya, livery dari Mas Andre Bocil JP13 konsepnya. Langsung aja ready di sini. Livery ganteng gagah pastinya. Oke, livery berjudul Lintang Kumara. Waduh, namanya aja sudah estetika ya, geng ya. Waduh. Dikompar warna hijau pupus ya. Hijau pupus ada ornernya, ada putihnya, dan oke, langsung kita dekatin yuk, kita review tipis-tipis di sini. Judulnya lumayan gede, Lintang Kumara ya geng ya. JP13 konsep di atas kaca, waduh nice sih. Dan di bawah di sini ada juga apa ki, mantu Edian bro. Edian, wah mantu nih Edian. Mungkin maksudnya itu mantu yang kedanan, semangat ngambut gawe. Wah, kerja semangat kerja ya. Ready di sini. Bumper dari modnya juga boys ini. Aku tapi agak lupa aku geng. Tolong ini bumper apa ini? Tolong namanya yang tahu bisa komen langsung. Ready, kita geser ke sisi kanannya di sini. Beuh, sudah full katingan rame pastinya. Elektis kayaknya, saya suka kalau livery yang ramai, katingannya banyak elektis. Dan di sini ada tulisan apa ki? Bisa dibaca sih, cuman ya silakan dibaca sendiri nih. Yang bawah agak gimana gitu salahnya. Dan di sini wheelbase-nya warnanya oranye ya, kayaknya nice ya, kayaknya. Dan untuk baknya kanan, boh. Enak kamari apa ki? Jenengnya apa ki? Bisa dibilang vektor, tapi vektor apa lukisan ya ini? Tapi mbak-mbak yang wes, ada kata-kata yang campur di sini, mantu Edian ya geng ya. Terus JP13 konsep ya, Maulana Chandra spesialis Sili Sindikat. Wes pokoknya ciri khasnya JP13 konsep Mas Andre Bocil Sili Sindikat. Ready di sini untuk bumper pengaman full body kit ya geng ya, nice. Dan untuk di sini ada stiker-stiker Sili Cabe ya, pasti ini truk lomboan mesti sketo. Ya, cara stiker-stiker lomboan yang ganas-ganas. Kita geser ke sisi belakang, sedikit minimalis dan ada tulisan di sini standar cangkem. Ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Dan bawahnya di sini berkata sewajarnya saja, tidak usah banyak bicara. Nice. Nice. Setuju maksudnya. Saya jelas ini intinya itu kayak ojo kakean ngomong. Ready di sini untuk stop lamp sudah custom variasi, kayaknya Volvo ya kalau saya mau dikoreksi. Untuk yang atas di sini ada apa ya, kalau di relief ini spanduk ya, kayaknya namanya spanduk sih kalau aku nyebutnya. Spanduk yang tulisannya oke, okay, nice ya kayaknya. Tulisannya fontnya rada meletre tapi yang bisa dibaca di sini, staf pasukan spesialis jam telat. Wah, ini kayak aroma omling malah untuk ngejar jam ya. Truk yang ngejar jam itu selip kanan selip kiri, oling kanan oling kiri. Ready, nanti kita tes oling juga ya geng ya, nice. Santri setia Uus. Oke, kita geser ke sisi kiri. Waduh, pastinya tetap rame katingan ya geng ya. Maulana Chandra Trans JP 13 konsep truker Ngawinesia Seradu Kumaang tim SSU. Waduh, ini ketutupan nih ya geng ya. Maulana Chandra pasukan spesialis jam telat, mantu Edian. Di bagian bumper pengaman ya geng ya, ora Edian ora dipek mantu. Oke, maho mas. Nice sih, ini ganteng banget ya kalau dapat cahaya nih. Nah, untuk modnya ya nice ya geng. Livernya juga ganteng dipadukan dengan terpal kerodong atau terpal kotak. Ganteng boleh geng ya. Yes, pokoknya langsung aja tak kerasin volumenya, kita bawa jalan motruk Hino Dutro. Hino Dutro boys dari Budiseng. Yang langsung aja tarikan pertama untuk kalian tes. Yuk gas. Tariknya uenteng uenak guys, kayak ini nuansa. Waduh, bentar ya ya. Langsung oleng lo bos. Mumpuk banget suspensinya geng. Enak pol. Waduh. Tidak tahu di depan ada trafik. Sorry, mangap.
enak guys buat oleng. Hati-hati suspensi empuk, suspensi galak guys. Enak pol guys. Angkat ban. Hampir. Wah, musuh kita. Musuh pembuyutan ya geng ya. Traffic truk tangki. Aduh, harus dimusnahkan memang ya guys. Kosong, gak tahu. Musuh kita ya geng ya. Kita pindah ke dalam kabin. Dan ini interiornya dibuat orange, dan di sini untuk dashboard setir juga sudah di custom kayaknya geng, dari outer mode budesnya ini. Setirnya diganti setir Momo. Oke, Momo. Speedometer kanan kiri berfungsi, ada kecepatan dan RPM, ada ACC gantungan, pewangi, boneka, dan mapnya di tengah kecil membantu spion pas. Pas ini, kanan kirinya pas, kita bisa ngontrol semuanya. Nice ya geng ya, supaya tidak diragukan lagi mode ya budes yang mode free-nya. Supaya kualitas elite. Awas. Takutnya bandang meletre nanti kayaknya. Ada botol aqua ternyata ya geng, di dalam wekar. Oke, nice, kita olingin lagi. Wajib nih fardu ngain mas. Loh, kamu kehabisan bensin. Masya Allah. Bolak-balik ya geng ya, kehabisan bensin ini. Aku gak pernah ngontrol memang ya geng ya, bensin selalu habis, kita isi gratisan ini. Padahal uang 18 juta ya, arti botok duitnya ya. Aduh, menunggu. Mungkin ada armada baru dari tim Maleo, bus baru itu, bus ori ya. Persiapan ya guys, nanti bisa kita tinggal beli gitu ya. Tapi kalau saat ini belum ada. Doain cepat ada ya geng ya. Angan-angannya apa guys? Angan-anganku Avante D2. Oke, nice ya geng ya. Ya kalau memang banter sambil omling yo banding ya kayaknya. Maaf. Oke, kita lanjut review untuk livery untuk animasi dari mod ini. Langsung aja animasi pertama. Terus oke, animasi pertama di sini merubah velg wheeldop standar tadi menjadi wheeldop apa ya ini? Chrome klasikan gitu. Ini kalau muter juga keren, guys. Kelihatan ya? Keren. Nice. Dan juga merangkap muatan hilang. Jadi kita buka pintunya di sini, membuka pintu kanan kiri dan juga bak belakang. Jadi animasi satu merangkap wheeldop juga muatan, dan kelihatan di sini muatannya karung merah. Sudah tebak apa? Ya, betul. Lombokan pastinya. Lanjut animasi kedua. Tes. Oke. Animasi kedua untuk mengangkat bumper depannya tadi ya, geng ya. Jadi hidrolik kan, Mas. Ready. Mau ini hidrolik juga. Nice, mod free loh ini, mod free. Siapapun dibunuh-bunuh boleh download. Nice. Lanjut animasi ketiga. Tes. Oke, animasi ketiga mengangkat head kepala. Dan untuk tekstur mesin mod free, oke, kita inceng teksturnya. Tes. Oke ya guys ya, sudah 3D. Walaupun ya untuk tekstur warna hitam gak apa-apa, mod free. Udah detail seperti ini, udah mantul. Mantap betul. Overall mod dikompare menggunakan livery-nya Mas Andre Bocil ke Kumara, Lintang Kumara yang sangat boys pol ini. Dan maho cocok ya geng ya. Jadi buat teman-teman yang minat langsung gasin download seperti biasa. Link download kredit mod lengkap semua ada di deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu kita bawa mod Hino Dutro dan share livery gratis Lintang Kumara dari JP13 konsep. Langsung gasin download sekarang ya geng ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, senang sama dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.